Ramon Archundia. Ia dikenal sebagai malaikat pelindung iguana. Ramon telah mengabdikan hidupnya selama 40 tahun terakhir untuk merawat iguana Meksiko yang nyaris punah. Upaya penyelamatan ini ia mulai bersama ayahnya. Kala itu, mereka hanya menyelamatkan sepasang iguana. Seiring berjalannya waktu, jumlah iguana yang mereka tampung terus bertambah. Dan kini penangkaran yang berlokasi di pusat kota Manzanillo, Meksiko ini telah menjadi rumah bagi 642 iguana. Untuk memberi makan ratusan iguana tersebut, Ramon harus menyediakan 180 kg makanan setiap harinya. Bahan makanan untuk iguana ia dapatkan dari pasar lokal, serta sumbangan sayur dan buah-buahan dari pecinta hewan lainnya. Kini, penangkaran Manzanillo tidak hanya digunakan untuk menampung iguana, namun juga sebagai tempat perawatan bagi musang, luwak, hingga kura-kura.